Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Salam sejahtera bagi kita semua. It is a pleasure to be here, and especially a pleasure to be able to sit down with the communities this morning. So I would like to start by using this keyword that why we are here today. So this is about a landscape. It's a landscape approach. It's a global landscape forum. So what is special about landscape that we should all remember? For me, since I've been working at the landscape level for the past 2 years, 3 years, but I've been doing research at the landscape level for the past 10 years. To me, one of the most important keyword in landscape is constructive dialogue. Constructive dialogue. Because we know that there are many players within the landscape. Different players have different interests. And the interest is, of course, for development, livelihood. But maybe different actors or different different groups have different interests. So how is it that we can live side by side where we have this different interest? Thus, constructive dialogue. And that is why we are here today, to have that constructive dialogue. The first session will be listening, will be learning from the communities that I will introduce shortly. But before that, maybe just something to think about. CIFOR, I think, has this is a great opportunity to work with CIFOR to try a new approach of gathering knowledge. Usually in this type of conferences or workshop, people would present their research result and then scientific discussion, and then we get something or we don't get something. Well, this approach that we are using today is different in that we are going to listen, we are going to hear, we are going to be engaged in a constructive dialogue to find solution. Solution to live side by side. And it is interesting that we are starting with a community because, well, we know that communities, people, culture evolves from human interaction with the environment. And local communities are particularly very close with the environment. They hear, they feel, they know what's happening to the environment. Now, the interesting is that science tries to explain the phenomena of the environment. And now we see a kind of, I don't know, is it irony that the science that has developed and create knowledge, is it actually benefiting the local community because of the science, the knowledge that can create policy is being challenged by the vested interest of the many stakeholders. So today, we are going to try to find that other form of knowledge, where the knowledge is from the local community. We're going to try to understand how the community has gained their knowledge through their experiences. And then maybe there's a lesson here that we can get from the community to try to explain that scientifically and then create new knowledge. So it is a pleasure today for me to invite our speakers. And please allow me to change Indonesian English, yeah? So it will be more interactive, particularly with the communities. And I think the most important thing for us here is to make our community here feel at home, that they are here with friends, and that you guys, the audience, they are not threatening. So allow me to speak Indonesia now. Okay, Bapak Ibu, selamat datang, terutama pada teman-teman masyarakat ya yang ada di sini. Tadi saya menerangkan sedikit saja bahwa
Sangat senang berada di sini dan terutama bisa menjadi bagian dari diskusi dengan Bapak Ibu, terutama dari masyarakat yang ada di sini. Jadi tujuan kita pagi ini Bapak Ibu semua adalah untuk mendengar pengalaman dari Bapak Ibu dan bagaimana pengalaman ini kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kalau gitu saya akan mengundang, so let me, I'm switching again, let me invite our first speaker, Ibu Emmanuela Shinta dari Palangkaraya, silahkan maju Ibu. Nanti Ibu Shinta akan memperkenalkan dirinya siapa, silahkan duduk Ibu. Kemudian yang kedua akan saya undang Bapak Akhmad Tamanuruddin. Pak Akhmad Taman, yes, Pak Akhmad Taman is also from Central Kalimantan, from Palangkaraya. He is a farmer, an agroforestry farmer. Silahkan Bapak. Yeah. And then the third one is Bapak Edi Saputra. Silahkan Pak Edi Saputra dari Sumatera Selatan, dari OKI. He is from South Sumatra. And he is the chief or the head of the Bersatu Makmur Farmer Association. The last one is Bapak Agus, Pak Agus Nuraini, head of the village from Muara Siran, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Silahkan Bapak. Oke, okay, Bapak Ibu silahkan Pak Agus di sana. Oke, okay, saya yang di tengah ya. Oke, okay. Oke. Okay, jadi kita akan mulai ini dengan memberikan kesempatan pada para pembicara kita untuk bisa menerangkan siapa mereka, kemudian apa yang telah mereka lakukan, ya. Tapi hanya dalam waktu 5 menit. Jadi ini sebuah tantangan juga bagi pembicara-pembicara kami. Oke, jadi Ibu Shinta, Pak Agus, Pak Edi, dan Pak Taman, selamat datang. Ya, sekarang kita ada di atas panggung, rasanya bagaimana Pak? Alhamdulillah, rasanya alhamdulillah. Oke, jadi Bapak ini tamu-tamu yang di sini adalah tamu-tamu yang sangat ingin belajar dari pengalaman Bapak Ibu semuanya ya. Jadi santai aja, kita di sini memang ingin mendengarkan pengalaman itu. Kalau boleh saya mulai dari Ibu, tidak apa-apa ya. Jadi Ibu adalah satu-satunya wanita atau perempuan, saya juga perempuan ya. Maksudnya dari pembicara, saya persilahkan Ibu Shinta bisa memperkenalkan siapa dan kemudian apa sebetulnya yang menjadi passionnya Ibu di dalam kaitannya dengan lahan gambut. Silahkan. Ya, mau berdiri boleh, mau duduk boleh, duduk aja kali ya biar santai aja. Silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Good morning ladies and gentlemen. Nama saya Emmanuela Shinta. Saya lahir di Kalimantan, Kalimantan Tengah lebih tepatnya. Dan saya adalah orang asli penduduk Kalimantan, yaitu orang Dayak. Suku saya adalah Dayak Maanyan, so I'm an indigenous. Dan di sini juga satu kehormatan buat saya bisa hadir di forum ini dan terima kasih kepada panitia GLF yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita lebih tepatnya tentang apa yang terjadi di Kalimantan Tengah dan khususnya apa yang kami lakukan di sana terkait dengan usaha untuk melindungi gambut dan juga melindungi masyarakat. Ya, jadi sedikit perkenalan juga, saya dari Yayasan Ranu Welum. Ranu Welum itu dari bahasa Dayak Maanyan, itu adalah bahasa asli saya, my mother tongue. It means living water, air kehidupan artinya. Jadi tidak kebetulan juga bahwa nama yayasan kami air kehidupan dan yang kami hadapi adalah api di Kalimantan Tengah. Nah, sebelumnya sedikit cerita bahwa menjadi seorang suku asli ya, seseorang perempuan adat, being an indigenous, menjadi orang Dayak itu susah-susah gampang sebenarnya. Karena setiap kali kemanapun saya pergi, itu saya selalu ditanya dua pertanyaan utama.
Yang pertama akan ditanya seperti ini. Kalau dia tahu saya orang Dayak, ya, katakan, orang Dayak masih makan daging manusia enggak? Itu pertanyaan pertama yang selalu saya dapatkan. Kemudian yang kedua, mereka akan bertanya, apakah orang Dayak masih pakai pakaian kulit kayu atau telanjang? Dan di situ saya menyadari, kenapa ya banyak orang-orang di luar Kalimantan, dan khususnya di Indonesia sendiri, punya stigma seperti itu terhadap kami, orang Kalimantan. Dan itu menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Dan sebenarnya saya tidak terlalu concern akan hal itu, akan keberadaan kami, keberadaan saya sendiri khususnya sebagai indigenous people of Borneo Island, sampai kemudian kami diperhadapkan pada situasi tahun 2015 lalu ketika terjadi krisis kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan. Ada banyak cerita Bapak Ibu terkait tentang kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi. Mungkin itu terdengar sampai ke negara-negara lain, terdengar sampai di seluruh dunia. Kalimantan sebagai biggest contributor untuk karbon, untuk climate change. Tetapi ada banyak cerita yang belum terdengar. Pada tahun 2015 ketika bulan Agustus sampai Oktober, langit itu gelap, sangat gelap, kuning. Dan setiap orang, we were starving of oxygen. We couldn't breathe. Gak bisa nafas. Ketika kebakaran gambut itu terjadi, mata ini perih, gak bisa lihat. Sesak nafas, and nowhere to hide. Tidak ada tempat sembunyi sama sekali. Mau lari, lari kemana? Semua itu udara beracun. Di salah satu kabupaten ada seorang anak, namanya Intan, usianya 9 tahun. Dan ketika saat itu kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut itu sedang tebal-tebalnya, anak ini sedang naik sepeda, berangkat ke sekolah, dan di tengah jalan dia kolaps. Dibawa ke rumah sakit, meninggal. Di sana kami juga mendengarkan cerita seorang ibu yang sampai hari ini masih trauma karena menyaksikan sendiri putrinya itu meninggal karena lung failure, karena tidak bisa bernafas. Putrinya usia 21 tahun pada tahun 2015 lalu. Kemudian ada juga seorang kakek tua yang tinggal di desa tetangga, dekat sama desa saya. Bapak tua yang tidak tahu apa-apa tentang peraturan jangan membakar. Dia hanya melakukan yang biasa dia lakukan sejak dia masih muda, dia bakar untuk berladang, dan kemudian apinya tiba-tiba menyebar, dan akhirnya ya didenda gitu. Karena takut dan tidak tahu harus melakukan apa, kakek tua ini gantung diri. Dan ini baru segelintir cerita dari banyak cerita di lapangan yang belum terdengar oleh orang-orang di luar Kalimantan. Dan setiap kali ketika saya sendiri mengingat apa yang terjadi tahun 2015 itu sangat traumatik, sangat-sangat traumatik. Tapi pada saat itu saya mulai berpikir, apakah kami sebagai orang yang tinggal di sana, sebagai orang yang setiap hari bernafas di sana, sebagai orang yang hidup dengan hutan, dengan gambut sebagai bagian dari identitas diri kami, apakah kami mau hanya berdiam diri, menangis, meratap, dan mengharapkan orang dari luar sana datang untuk menyelamatkan kami? Dan itu menjadi turning point dalam kehidupan saya sendiri dan dalam komunitas kami. Sehingga kemudian kami
okay, we have to do something. We have to do something. Apakah mau memilih hanya jadi korban di sini, atau kita mau berbuat sesuatu untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk tanah kita di mana kita tumbuh. Dan akhirnya kami mulai tahun 2015 kami, saya bersama dengan teman-teman waktu itu, dengan teman-teman orang muda, kami tidak punya apa-apa, kami tidak tahu namanya advokasi saat itu, kami tidak mengerti harus berseru kemana meminta pertolongan. Dan saya harus akui, saya adalah orang yang saat itu demo di depan kantor gubernur. Saya katakan, save us, save our people, we couldn't breathe in this kind of poisonous air. Tapi kemudian kami bawa orang-orang muda, okay, let's do something. Kami kemudian mulai kumpulkan apa yang ada pada kami. Kami mendengar cerita tentang pemadam lokal yang masuk hutan pagi dan keluar malam untuk memadamkan api tanpa ada support saat itu. Bahkan mereka hanya makan mie dan telur. Masuk pagi, keluar malam, tidak ada support. Tidak ada sarung tangan, tidak ada perlengkapan pemadam. Dan akhirnya kita katakan, ayo kumpulkan apa yang ada pada kita. Kami kumpulkan 5.000, 10.000 rupiah. Kami masak saat itu. Kami masak dan kami bawa makanan untuk local firefighters ini. Dan mereka sangat senang sekali. Dan itu adalah awal dari cerita. Bisa dipercepat, maaf waktunya. Udah ya. Habis. Jadi di situ awal dari yang kami lakukan. Kemudian kami terus bergerak, kami membawa obat-obatan ke desa, kami membawa masker karena masyarakat desa itu tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka, karena di Kalimantan itu sudah 20 tahun kebakaran hutan, kebakaran gambut setiap tahun selalu terjadi. Akhirnya kami bawa kesana. Jadi kalau gitu, kalau boleh sekalian saya tanya aja, karena ini kan sebetulnya sesi apa tanya jawab gitulah. Jadi sebetulnya yang menjadi pokok kegiatannya Ranu Welum tadi itu apa ya? Intinya apa yang dilakukan oleh Ranu Welum? Simple saja, kami membawa cerita dari mereka yang menjadi korban, saya katakan di sini. Oke, jadi sebetulnya korban yang dilakukan oleh Ranu Welum adalah the unheard voices from the ground yang kemudian dibawa ke atas dan menjadi mendunia begitu. That's why I'm here to bring the stories from the ground that need to be heard around the world, to voice the voice from the voiceless. They are the ones that really affected by this all, and to speak for those who cannot speak for themselves. Karena bicara tentang gambut itu bukan hanya bicara tentang lahan itu saja, tapi itu bicara tentang bagian dari identitas diri kami sebagai masyarakat Dayak. Itu penting seperti sekali. Itu. Jadi berbicara tentang gambut itu adalah berbicara tentang identitas masyarakat, di mana masyarakat sekali adalah bagian dari landscape itu. Betul sekali. Jadi kalau boleh saya tanya, kegiatannya lebih ke arah advokasi, kemudian media, membangun media relation seperti itu mungkin ya? Ya, kami percaya bahwa media ini punya power. Media punya power dan kami dokumentasikan cerita-cerita seperti itu, seperti yang saya ceritakan tadi. Kami record dengan audio visual, kami juga tulis melalui artikel dan jurnalisme, dan kami bawa ini ke surface lah, saya katakan. Okay. Terima kasih ya waktunya. Baik, dan terima kasih. Give a big applause to Ibu Shinta. Okay. Nah, berikutnya saya akan kepada Bapak Taman ya. Mungkin Pak Taman, jadi begini Pak. Bapak ini adalah seorang petani, ya Pak ya, bertani di lahan gambut. Salah satu masalah besar lahan gambut ketika bertani ini kan adalah api ya Pak ya. Jadi bagaimana nih, apa yang Bapak lakukan sebagai petani untuk bertani, masih pakai api atau tidak, itu mungkin bisa diceritakan secara singkat saja. Silakan Pak Taman. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat dan yang saya hormati, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini izinkan saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama, yaitu nama lengkap saya adalah Akhmad Tamanuruddin, yang dengan nama panggilan yaitu Pak Taman. Saya lahir di Kota Ngawi, Jawa Timur, dan pada tahun 1980 saya berangkat transmigrasi ke Kalimantan, tepatnya di
Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sejak tahun 80, jadi saya tua di Kalimantan. Nah, saya ikuti program pemerintah pada waktu itu, apapun yang akan diberikan, apapun yang akan saya terima, itu saya ikuti sesuai petunjuk. Ternyata di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, Bapak Ibu sekalian, saya diberi tanah, atau setiap kakak diberi tanah seluas 2 hektar, masing-masing 2 hektar. Jadi untuk pekarangan itu 1/4 hektar, untuk lahan usaha 1/3/4 hektar. 1,75 ya, 1,75 hektar. Nah, ini perlu saya ceritakan ya dari awal supaya itu nanti mungkin menjadi bahan renungan atau pertanyaan, kenapa sampai sekarang, dulu dengan sekarang kok ada perbedaan atau perubahan yang sangat pesat. Nah, dulu ada izin, sekarang malah dilarang. Nah, itu ada kaitannya nanti. Nah, itu saya hubungan dengan PLTB ya, pengelolaan, pembukaan, pengolahan dan penyiapan lahan tanpa bakar. Nah, saya paham sekali sejak datang ke Palangkaraya itu saya tahu, saya lihat tanahnya itu mudah terbakar. Ciri-ciri tanah tersebut adalah tiap bekas ada api itu pasti berlubang. Lubangnya tidak main-main, itu bisa sampai 2 meter ya, minimal 1/2 meter sampai 2 meter maksimalnya. Itu untuk tanah gambut yang pada waktu itu kering. Nah, bagi tanah yang tidak terbakar itu warnanya merah coklat tapi tidak berlubang. Nah, saya berpikir berarti tanah gambut itu sensitif terhadap api. Nah, mulai dari situlah saya juga terus penasaran. Jadi bagaimana ini cara olah tanah di sini supaya tidak bakar-bakar? Akhirnya ya, dari sedikit itu kita ketemukan, pertama saya nanam sayur bayam di tempat yang bekas kebakaran itu subur, tapi yang di tempat yang tidak kena api, tidak terbakar itu enggak bisa tumbuh. Jangankan hidup, tumbuh saja tidak. Dan itulah sejarah sampai sekarang orang Palangkaraya atau khususnya orang-orang di tempat saya itu masih terbiasa, sebagian Pak ya, masih terbiasa menggunakan metode kupas bakar. Gulma rumput dikupas, tapi itu dengan gambutnya setebal 2-4 cm itu pasti ikut terbakar. Saya dulu begitu juga, itu pun saya lakukan, karena apa boleh buat, karena belum tahu atau belum ada solusi yang lebih baik dari itu. Itu saya mengakhiri tidak bakar-bakar itu mulai dari 2004. Nah, pada tahun 2004 saya bekerja sama dengan itu Litbang Banjarbaru Kalimantan Selatan, yaitu peneliti tentang kayu jelutung. Nah, di situ saya manfaatkan. Jadi saya tidak bakar-bakar sambil menanam kayu-kayuan, kayu jelutung, kayu lokal. Nah, itulah kayu yang sangat ekologis menurut saya. Ekologis dan ekonomis, dan semua daun-daun yang kering sampai saat sekarang itu masih bisa dibuktikan itu adalah akan menambah unsur hara. Nah, akhirnya itu tanpa bakar, Pak Ibu sekalian. Di sisi lain, saya menggunakan metode lain ya, yang namanya tanpa bakar, karena sampai sekarang kalau enggak ada abu areng, itu enggak bisa subur. Tapi saya punya alternatif lain, saya bisa menemukan solusi. Solusi yang saya temukan itu bisa diterapkan untuk petani di seluruh dunia. Ya, metode saya ini, supaya tidak bakar gambut, karena itu nanti akan membuat kerusakan. Nah, metode yang saya temukan ya itu adalah kita mencari material, membeli sebagian, yaitu tanah subur, pupuk kandang ya, kemudian kapur, itu kita
aduk ya, karena mereka masing-masing punya fungsi. Kapur ya itu adalah untuk mengurangi asam, karena gambut itu pada umumnya asamnya tinggi. Asamnya tinggi. Tapi kalau diberi kapur setiap nanam walaupun sedikit sesuai kemampuan itu nanti sekian beberapa tahun kemudian tanah akan berubah menjadi hitam. Akan menjadi hitam. Artinya di situ akan ada tanda-tanda kesuburan. Dulu begitu pengalaman saya. Kemudian saya tambah lagi dengan pupuk kandang itu pakai tahapan. Itu malah kelihatan lebih bagus lagi. Karena pupuk kandang itu adalah sangat mengandung unsur hara. Nah itu saya rasa masih kurang. Karena saya ingin menanam yang lebih luas. Kalau pakai hanya pakai kapur, pupuk kandang yang itu sebagian beli, itu kemampuan saya, daya beli saya itu terbatas. Nah oleh sebab itu saya ingin agar bisa menanam lebih luas dari itu, saya membeli tanah subur. Karena saya ya dari hasil baca-baca dan membaca, saya tahu bahwa tanah subur itu banyak unsur mineralnya, ya banyak unsur kimianya secara alamiah. Di situ kandung unsur yodium, emas, intan, perak, dan semua itu sangat diperlukan oleh tanaman. Kita sendiri ya manusia juga memerlukan mineral sama dengan tumbuhan atau sebaliknya. Nah itu untuk membantu proses metabolisme ya demi kelangsungan hidup untuk tumbuh-tumbuhan itu juga. Nah kalau sudah demikian maka saya mengharap mengajak Buya kepada seluruh petani tidak hanya di Indonesia saja tetapi petani di seluruh dunia yang bertaninya itu adalah di atas lahan gambut. Jadi mohon agar gambut itu tidak dirusak. Nah kalau bisa usahakan nanamnya itu adalah menggunakan sistem agroforestry. Itu dicampur tumpang sari dengan kayu-kayu hutan, ya, okay, kayu Bapak. Pemohonan. Oke, okay. Jadi kalau gitu Bapak tadi mengatakan intinya ada Bapak telah menemukan metode untuk membuat tanah subur tanpa pembakaran. Yeah. Dan itu dengan menggunakan pupuk kandang, kapur, dan tanah subur. Betul. Tanah subur ini apa Pak? Tanah subur adalah tanah yang itu loh, tanah mineral. Itu dijual di sana memang? Bukan dijual, kita pesan Bu. Okay. Kita pesan. Pesan dari mana Pak? Dari lain daerah, dari daerah-daerah yang di situ memang asli tanah. Oke, okay. Oh maksudnya ya saya paham. Jadi kita ambil, ya, diambil, kita transfer, dipindah. Nah itu, sebentar okay. Ya saya jelaskan. Itu menurut sebagian orang itu juga, saya ngambil tanah itu juga merusak. Tapi Bu, ini merusak atau mengambil yang sedikit adalah untuk menyelamatkan yang lebih besar. Iya Bapak, oke. Terima kasih banyak Pak. Jadi tadi sistem metodenya seperti itu, kemudian juga sistem agroforestry yang harus dikembangkan begitu Pak. Betul ya? Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Saya bisa beralih ke Bapak yang lain dulu ya. Minta dikit aja Bu. Oke, agroforestry ini sedikit sudah membantu Bu. Ini adalah untuk mitigasi. Ini adalah untuk mitigasi walaupun itu hanya aksi lokal, sifatnya masih pribadi. Jadi itu nanti bisa kita kembangkan dan saya sudah bentuk kelompok tani Bu. Kelompok tani namanya? Kelompok tani agroforestry, anggota saya itu kurang lebih 30-an orang. Dan dalam bulan Maret kemarin itu sudah saya ajukan tentang permintaan permohonan bibit di Babdas Kahayan Palangkaraya. Ya, okay. Ini masih dalam proses. Ya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak. Oke. Okay. Nah Bapak Ibu sebetulnya hari ini kita juga langsung ditayangkan ke lewat website ya. Jadi ada peserta juga mungkin dari luar negeri yang saat ini ikut menonton. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya disediakan kartu-kartu di meja. Kalau gak salah sudah dibagikan dan nanti kartu-kartu itu jadi ada tim yang nanti akan mengambil dan menyortir. Dan kemudian pertanyaan disampaikan pada kami gitu. Oke okay, kita lanjutkan. Pak Edi ini dari Sumatera Selatan. Saya sering sekali Pak ke sana, tapi ke Banyuasin dan Musi Banyuasin, belum pernah ke Oki. Nah, pengalaman Bapak di lahan gambut, apa yang Bapak lakukan dengan petani apa Pak ya namanya?
makmur bersama makmur ya Pak ya, bersatu makmur. Bersatu ya. Makmur. Silahkan Bapak, 5 menit ya Pak ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertama-tama mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Edi Rusman, dipanggil itu Edi Saputra. Saya tinggal di Desa Perigi, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih, saya diberikan kesempatan hadir di dalam pertemuan-pertemuan ini. Mungkin ini yang pertama kali yang saya hadiri pertemuan-pertemuan yang sangat spesial mungkin buat saya. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan yang di desa. Kebetulan saya sendiri itu bertinggal di Desa Perigi, asli orang Palembang. Jadi kami dari dulu sampai sekarang itu memang berada di area hutan gambut, lahan gambut. Jadi kami dulu melakukan bercocok tanam itu di lahan gambut. Awalnya kami itu sistem pengelolaan lahan gambut itu cara polanya pola sonor. Itu dikatakan sonor waktu itu. Jadi dari nama zaman nenek moyang kami juga sudah diterapkan melakukan pola sonor. Artinya melalui tebas bakar. Nah, jadi pola sonor ini itu sudah lama dilakukan, bahkan itu ratusan tahun. Nah, pola sonor ini hasil ekonominya ini dalam satu hektarnya itu bisa 10 ton sampai 5 ton. Nah, jadi ketika pola sonor ini selalu menjadi sorotan pemerintah bahwa itu tidak boleh lagi dilakukan oleh masyarakat pola sonor ini karena dilarang ya. Dilarang pembakaran itu, jadi kami coba untuk mencari inisiatif lain bagaimana supaya pola sonor ini tidak lagi dilakukan. Nah, jadi kami coba untuk memanfaatkan lahan gambut ini sebenarnya sebelum berubah menjadi cetak sawah, selain potensi-potensi yang ada di lahan gambut ini, ada juga yang mencari ikan, ada juga yang budidaya tanaman purun. Tanaman purun itu dibuat untuk kerajinan-kerajinan tangan seperti anyaman, tikar, dan juga tas. Itu yang kita bina juga ada kelompok-kelompok perempuan untuk melakukan kerajinan-kerajinan. Jadi ketika kita melakukan pengelolaan lahan soal bakar, sebenarnya kami itu ada pola-pola tersendiri soal bagaimana mengelola lahan gambut supaya tidak terbakar meluas. Jadi dulu kita mengelola lahan itu, kalau kita kelola ada 200 hektar, itu cuma yang terbakar. Sisa dari 200 nggak pernah terbakar. Karena gambut itu dia di dalamnya itu kandungan air. Gitu. Jadi tidak pernah terbakar sampai ribuan hektar. Nah, jadi ketika gambut itu diberikan izin-izin lokasi oleh pemerintah, maka gambut itu menjadi terbakar. Karena gambut itu kering, dikeringkan. Kalau masyarakat tidak pernah mengeringkan gambut itu. Nah, jadi ketika ada gesekan-gesekan antara masyarakat dengan pemerintah, juga kami coba merubah gambut itu. Kami tahun 2014 kami nanam karet. Jadi kami tanami karet itu 25 hektar. Sampai sekarang itu sudah produktif yang 25 hektar. Nah, jadi kalau kita itu ditanami masyarakat, kita berikan pemahaman kepada bagaimana supaya tidak membakar tapi gambut itu bisa menghasilkan.
Jadi kita tanam karet, itu 25 hektar. Ada tahun 2016 kita juga nanam jelutung, itu 6 hektar di daerah gambut ini yang berdampingan dengan perusahaan. Alhamdulillah ini sudah tidak terbakar. 2015-2016 itu kebetulan kita bukan musim kemarau. Terus kami supaya bagaimana supaya kebiasaan petani dari pola sonor itu dirubah menjadi cetak sawah. Karena saya sadar bahwa pembakaran itu salah, kehidupan masyarakat. Nah, jadi kami ajukan itu cetak sawah. Jadi di Desa Perigi itu kami dapat bantuan cetak sawah dari pemerintah itu 1000 hektar. Alhamdulillah saat tahun 2016 itu direalisasikan 1010 hektar, namun yang selesai 800 sekian yang sudah dilakukan. Oke, jadi saya mau tanya dulu Bapak. Jadi cara mengatasi untuk tidak menggunakan pembakaran, Bapak kemudian beralih tanaman begitu ya. Jadi lebih banyak menanam karet dan jelutung yang memang itu kan tahunan, jadi tidak perlu melakukan pembakaran. Tapi ketika pertama kali menanam karet itu juga masih pakai metode pembakaran atau gimana? Itu kan lahannya luas sekali ya Pak ya. Nah, ketika lahan yang luas itu tuh untuk membuka pertama kalinya itu gimana? Ya, jadi kita membersihkannya itu kita tebas, terus kita semprot pakai herbisida. Oke, jadi beralih dari bakar kemudian pakai herbisida ya. Iya. Oke. Kemudian padi itu sendiri masih ditanam? Masih. Jadi kami tanam padi tetap kami lakukan, namun kami di sana kan sistem gotong royong. Jadi kita berapa orang yang mau tanam padi, 25 orang, ya kita 25 orang ini menjaga sekitar lahan yang untuk ditanam padi. Dan itu masih pembakaran juga atau pakai herbisida juga untuk menanam padinya? Ada yang masih membakar, ada yang tidak membakar. Tapi ini kita tahun 2016 itu kita bandingkan yang bakar yang tidak bakar. Artinya kalau gambut itu kan kalau tidak melalui proses pembakaran kita butuh biaya besar. Harus dikasih kapur untuk menetralkan tanah itu. Nah, kalau pembakaran apa yang dikatakan Bapak dari Kalimantan memang sisa pembakar itu menjadi kesuburan tanah itu jadi subur karena sisa pembakaran itu. Nah, jadi yang masalah sekarang ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa gambut itu setelah diberikan izin-izin lokasi, setelah dibuka-buka jadi kebun sawit dan HTI, nah itu yang jadi masalah menjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau masyarakat sebetulnya tidak pernah kejadian kebakaran hutan dan lahan. Oke, iya Pak. Jadi kalau gitu Bapak melihat memang telah terjadi perubahan ekologi lah ya, perubahan ekosistem ketika lahan yang tadinya memang secara alami mengandung air gitu ya, lahan gambut, kemudian ketika sawit dibuka dan ada kanal-kanal begitu kemudian menjadi lebih kering gitu Pak ya. Iya, iya. Oke. Sebetulnya pemerintah sendiri penyuluhan ada Pak, ketika kita tidak boleh membakar, kita kan harus dikasih solusi. Solusi apa dari pembakaran itu? Nah, kalau bisa diceritakan pemerintah sendiri perannya ketika itu ada tidak Pak? Ya, jadi begini, yang memberikan sosialisasi kan gitu, mungkin tentang melarang ya, yang sering dilakukan oleh pemerintah. Namun solusi untuk bagaimana kita mengelola lahan tanpa bakar itu belum pernah ada. Oke. Dari jadi pemerintahnya. Ketika itu memang belum ada. Jadi pemerintah hanya melarang, tapi sebenarnya solusi itu sendiri ya, belum diberikan. Nah, oke. Jadi ya, kita kemarin itu sudah audiensi dengan bupati dan juga camatnya bagaimana supaya nanti ke depan pemerintah dan dengan masyarakat itu bekerja sama untuk memanfaatkan lahan ini supaya tidak terbakar sehingga menjadi lahan produktif. Iya. Dan kemudian masyarakat komunitas Bapak justru menemukan cara tersendiri untuk bagaimana mengatasi itu ya. Ya, jadi
kita juga kan sudah bentuk-bentuk kelompok tani itu ada 1.600 anggota. Dari saya sudah komunitas yang saya bentuk menjadi tergabung dalam kelompok tani itu kelompok tani bersatu makmur. Jadi kita punya anggota 1.600, tadi yang saya bilang untuk mengelola yang 1.000 hektar. Namun harapan kami ke depan itu karena di sisi lain gambut itu kan di perigi ini ada 15.000 hektar. Baru yang dimanfaatkan baru sekitar 1.000 hektar. Artinya masih ancaman ke depan itu masih ada 10 sampai 7.000 hektar yang belum dikelola. Ini yang harus bisa. Bagaimana solusinya nanti supaya tidak terbakar. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Edi. Give a round of applause to Pak Edi. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita terakhir akan berbincang-bincang dengan Pak Agus. Ya. Pak Agus dari Palangkaraya. Oh, sorry, dari Kutai Kartanegara. Ya, Kalimantan Timur. Ya. Silahkan Bapak, apa yang disampaikan berkaitan dengan lahan gambut ya Pak ya. Langsung saja mungkin sudah bisa Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya perkenalkan nama saya Abdul Agus Nuraini. Saya dari Desa Muara Siran, Kecamatan Morakaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini kami sedikit menceritakan tentang kami yang kesehari-hariannya yang menjadi petani nelayan ikan yang dengan luasan arealnya kurang lebih 42.000 hektar. Yang saat ini sudah kami bikinkan tata ruang yang kami jadikan hutan konservasi ya sekitar 27.000 hektar. Nah, di sini kami baru mendapatkan tata ruang ini baru diterbitkan SK dari Bupati itu di tahun 2016 sudah diterbitkan itu tata ruang kami. Nah, aktivitas yang keseharian yang kami lakukan di Desa Muara Siran yaitu masyarakatnya keseharian kebiasaannya itu Bu mencari ikan yang selalu masuk hutan, keluar hutan dan di sana semuanya rawa gambut, Bu. Jadi kalau kemungkinan terbakar itu kemungkinan bisa terjadi itu hanya 5 tahun sekali, itu pun kalau tidak dijaga kan. Nah, jadi dalam keadaan 5 tahun sekali itu kami sering banjir itu setiap setahun itu kadang 2 kali, 1 kali itu pasti itu kejadian banjir. Tapi banjir itu adalah membawa rezeki bagi masyarakat di sana, Bu. Karena ikan-ikan yang ada di sana sangat melimpah kalau ada di musim banjir. Nah, cuma masalahnya dengan melimpahnya ikan, harga kadang menurun. Nah, itu saja kendalanya di tempat kami. Nah, jadi antusiasnya terhadap gambut itu kami sudah melakukan itu tadi, penataan-penata ruang, sudah kami arahkan sesuai dengan tata ruang itu, yang mana dijadikan untuk bertani, berkebun, walaupun hanya semusim, dan juga hutan yang perlu dijadikan hutan inti, itu ada di tata ruang kami. Itu sudah jelas. Nah, jadi dengan harapan itu, tapi sebelum kami membuat tata ruang dulu, kami sempat sedikit ada masalah antara masyarakat dengan programnya pemerintah, Bu. Lantaran masyarakat belum tahu menahu, artinya bagaimana dengan tetangga sebelah yang ada investor yang masuk semacam perusahaan sawit. Nah, dengan sedangkan di hutan kami yang 42.000 hektar itu
masih utuh, tidak ada dirusak ataupun digarap oleh perusahaan sawit. Nah, dari situlah masyarakat sedikit bertanya kepada pemerintahan desa bagaimana, apa ini diterima aja tawaran dari invest atau tidak. Ternyata ya ngumpul-ngumpul dari masyarakat yang ada, kebetulan ada juga sebagian yang tahu juga di tentang hutan konservasi, dia sedikit bercerita. Nah, disitulah menambahkan hasil wawasan-wawasan dari masyarakat. Nah, yang sehingga masyarakat kebiasaan mereka berusaha nelayan itu tidak mau dirubah-rubah yang segala macam dijadikan kebun sawit karena kebiasaan mereka, dan juga mereka berharap dari hasil-hasil yang ada itu cukup lumayan sudah begitu dibanding dengan tetangga sebelah yang sudah ada kebun sawitnya. Nah, jadi dari situlah dan kami dari masyarakat yang di lapangan yang tahu persis dengan kondisi di lapangan yang cocok ataupun tidaknya kebun sawit itu di situ, itu kami sangat tahu. Jadi sedangkan di tetangga yang berdekatan di sebelah kami itu sudah 2 tahun dia melakukan penanaman, selalu enggak ada yang hidup karena banjir 2 kali setahun, 1 kali setahun itu sudah pasti. Jadi enggak ada bakalan sawit hidup di tempat kami. Jadi makanya dari masyarakat itu berpikirnya, wah kalau dengan cara begitu yang ada hanya merusak hutan saja. Yang ini yang nantinya tidak akan bisa mengembalikan hutan itu lagi. Sekali rusak ya tetap rusak. Nah itu. Nah, jadi makanya dari sekarang muncullah ide-ide dan masukan-masukan dari teman yang di luar pemerintahan, yaitu untuk melakukan perlindungan hutan gambut yang kami alokasikan secara bersama-sama, artinya yang untuk dilindungi sekitar 27 hektar semuanya itu hutan gambut, dan di sana juga ada hutan inti hutan gambutnya. Jadi ke semuanya itu memang luasan yang sudah di SK-kan oleh Bupati itu 42.000 luasan Desa Muara Siran. Nah, itu. Jadi sudah ada tata ruangnya ya Pak ya? Sudah. 42 ribu hektar. Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Agus, luar biasa. Oke, kalau begitu Bapak Ibu izinkan saya untuk berusaha merangkum apa tadi yang baru kita dengar. Memang mungkin agak lebih lama dari yang direncanakan semula, tapi saya rasa penting sekali yang tadi sudah disampaikan semua. Intinya begini, so we have all heard their testimony, and basically I'm trying to review again and highlight what are the importance points of from each of the speakers. The first is this. Based on the local knowledge, sonar has been used for hundreds and hundreds of years. And according to Pak Edi here, there has never been a problem before by using this burning method, which is called sonar. However, it started to become a problem when land use change, when investors start coming in, when palm oil start to be planted. And he was referring that or wondering whether previously when they did this burning, the land never really burned down to the ground because there's always water there. But now that the palm oil is there, maybe they made the soil becomes drier, and so when they burn, then the impact is different. So this is what I mentioned earlier when I was mentioning about, you know, the science and the technology. We learned that palm oil is a very fruitful plant to plant, and then we bring it from Africa to Indonesia, and Indonesia is such a good place to plant palm oil.
But it actually changes. So the science of understanding that palm oil, but bringing it across continent, it changes at the local level here. That previously there's a local knowledge of using sonar, which is fine, which is now not good anymore because of these changes. So that's one point here. And he does understand that the government does not allow to burn. So what can you do? He feels that the government is giving these restrictions, but the solution is not really there. So there's still this thing that they're trying to solve. And he and his friends actually found as a solution, which is, okay, maybe they're not planting rice as they used to anymore, but they're changing to rubber and jelutung. And I forgot the name of what is jelutung in English. But basically, it's a perennial plant, and so they don't have to use fire that often anymore. However, they do need to plant rice, paddy rice fields, so they're asking for the government to help them mencetak sawah. Basically developing the paddy field so that they don't they have a permanent paddy field. But Taman here believes that by burning, actually you make the soil fertile. And so you cannot do that anymore. What can you do? So he and his friends found a methodology of combination between pupuk kandang, manure, and other types of technology there. But basically, when I heard him speaking, I was thinking, he's actually a researcher. He observes, he learns, he tries, and then he observes again. So again, this local knowledge coming from him, and he said, I found the methodology how to make your soil fertile in peatland without burning, and I can share that to the world. Bapak, Pak Agus, this is Pak Edi, Pak Agus. Okay, Pak Agus stresses that it's people said that palm oil can make you rich. But you know what? From what I see, it's not true. The village that is just next to our village, you can see that, okay, there's a smallholder, plasma, palm oil, etc., but they're not as rich as what they expect they would want to be. So from seeing the actual proof on the ground, they feel that they have to protect the forest, the peatland, because their livelihood has so long been like that, and then the introduction of these investors with the promises that with this crop you can gain more wealth in his area, it's not true. So he believes that they have to protect, and working with the government and also with a local NGO, I think, yeah, that they now have now a spatial planning for 42,000 hectares. They have a conservation forest, etc. So they have developed different land uses based on participatory methods that are dibantu LSM lokal ya Pak ya. Ada yang membantu LSM lokal membantu Bapak. Ada LSM yang ikut membantu Bapak mengembangkan ini. Okay, yeah. And the last one is actually Ibu Shinta. Ibu Shinta really feels, I am here, I am a Dayak, and what can I do? She graduated with an English major from University Palangkaraya. So unlike the others where they're farmers, she's the young generation in the city, and she was devastated by the forest. She saw death around her. She saw the changes of the sky, orange, toxic. And then she saw a local farmer who hang himself because he cannot burn, and when he was burning, then he was caught and jailed, and they don't understand why
why I can't do what I usually do anymore. So then she felt like Peatland is about human rights. Peatland is about identity. Peatland is about understanding how I can be part to voices, the unheard voices. And so she created a small NGO, go around the village, trying to find the story, write those story, make a small film, voice those to the world. So indeed, let's have a, give a big hand to all of these wonderful, wonderful people here. So that is their story, this is their testimony. We are now open for, as again, as I said earlier, this is about constructive dialogue. We've heard about them questioning the government, we've heard about, okay, the private companies is there, but they're not really helping us. So this is a real problem that we have been facing in the past, now, in the future, and we have to find a solution. How do we find that solution? It's time to sit down together, have that dialogue. And so today, here we are having this dialogue. I know there are private sectors here. There's also the government here and the university, who's supposed to be the flag of truth and, I don't know, honesty? I'm from the university, that's why I say that. But maybe that we can question also the role of the university. Maybe the university has to become a part of the problem because they have vested interest, maybe, or not. I don't know. So, opening to discussions. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya, terbuka. Ada waktu satu jam, saya lupa jam berapa kita harus selesai. But anyway, tadi saya melihat ada tangan di sana. Oke, Bapak, Pak Rujito, silahkan. Kemudian ada lagi tadi, Pak Rujito dulu. Pak Bambang Hero mungkin mau? Oke, okay, Pak Bambang Hero. Oke, okay. Dua dulu, Pak Rujito silahkan. Baik, terima kasih Prof. Dami. Nama saya Rujito, saya dari Universitas Sriwijaya Palembang dan kebetulan sekali mendapat kesempatan untuk hadir di sini, terima kasih. Dan saya ingin mengucapkan selamat juga kepada Pak Edi, teman kami dari Desa Perigi di Oki. Saya sepakat dengan Pak Edi bahwa masyarakat Oki mempunyai katakanlah local wisdom yang sudah dari dulu dilaksanakan yang kita sebut dengan sonor yang sebelumnya memang tidak menjadi masalah. Dan itu menjadi masalah seperti tadi kata Pak Edi ketika air di gambut itu menjadi di bawah atau menjadi kering dan karena ada kegiatan perubahan ekosistem yang ada di situ maka kemudian menjadi hal yang luar biasa pada tahun 2015. Kebetulan kami mendapat kesempatan dari BRG untuk melaksanakan kegiatan tahun ini. Kami ucapkan terima kasih dari Deputi 4 Pak Dr. Haris. Kami mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan riset dan juga pilot project dan kami sudah menetapkan bahwa salah satu pilot project yang dan riset yang akan kami lakukan akan dilakukan di Desa Perigi tempatnya Pak Edi Saputra. Desa ini cukup tidak terlalu jauh dari Palembang, hanya 1,5 jam dari kota dan Palembang mungkin kita semua tahu sekitar 1 jam dengan pesawat dari Jakarta, jadi kalau dari Jakarta tidak terlalu jauh. Kami juga sudah berdiskusi dengan teman dari Balai Litbang KLHK Palembang yang juga mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan dari BRG tahun ini dan kita akan fokus di situ karena menarik di tempat ini, di tempat Pak Edi ini karena masyarakat tahun lalu sudah dibangunkan sawah baru 652 hektar ya Pak Edi ya, yang tidak produktif. Jadi pemerintah sudah berupaya untuk merubah sistem sonor menjadi sawah yang sudah dibangun oleh pemerintah, tetapi masyarakat menjadi hopeless, menderita, kecewa tahun lalu karena mereka menanam padi
padinya tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak bisa berproduksi. Dan ini merupakan satu peluang kesempatan bagi kami di tim Universitas Sriwijaya untuk membantu masyarakat desa itu melalui kesempatan dengan BRG untuk kegiatan tahun ini, mudah-mudahan tahun ke depan. Jadi kami akan mengupayakan untuk tetap melaksanakan sistem sonor, tapi yang kami sebut dengan sonor plus-plus, yang dengan sentuhan teknologi. Tadi kami mendapat informasi dari Bapak yang dari Kalimantan ya, ada teknologi yang dia ditemukan dengan menggunakan kapur, kemudian pupuk kandang dan tanah mineral yang mungkin bisa kami aplikasikan di tempat Pak Edi, sedemikian rupa sehingga lahan yang tadinya menurut Pak Edi pada beberapa kesempatan bertemu di sana, itu dengan membakar itu tanahnya menjadi lebih subur. Kalau tidak dibakar, tanah tidak subur. Mungkin teknologi yang tadi ditemukan oleh Bapak yang dari Kalimantan itu akan kami coba juga di situ. Jadi mungkin pertanyaannya apa Pak Rucito? Langsung aja. Ya, tadi kalau kata Bu Dami, konstruktif dialog, kami berupaya menjawab apa yang ada di tempat Pak Edi untuk bisa ikut berpartisipasi di lapang dan membantu mereka supaya tidak lagi membakar kegiatan pertanian ke depan. Terima kasih. Okay. Terima kasih banyak Pak Rucito. Jadi Pak Rucito menawarkan bahwa ada teknologi baru yang dikembangkan ya, sonor plus-plus ya Pak ya. Insya Allah begitu. Yang bisa dibagikan bersama dengan masyarakat. Jadi ini ada peran serta perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam perbaikan ini. Mungkin kita tidak usah dijawab ya Pak ya, terima kasih saja gitu. Oke, di sini ada beberapa kartu yang memang sudah masuk dari Anda semua. Pak Bambang nanti dulu karena ternyata ini saya harus membacakan ini Pak ya. Oke, jadi mungkin supaya semuanya tahu ini apa, jadi saya bacakan aja dulu sebelum saya nanti berikan kesempatan untuk menjawab ya. Oke, pertanyaannya ada campuran dari yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi saya membacakan sesuai dari apa yang saya baca, nanti kan ada terjemahannya langsung ya. Yang pertama adalah ini. What kind of support your community would need the most to solve peat-related problems? Ya, ini saya bacakan umum aja dulu ya. Jadi ini pertanyaannya begini Bapak, Ibu semua ya. Jadi sebetulnya jenis bantuan apa yang diperlukan oleh Bapak atau ibu untuk mengatasi masalah yang dijumpai di dalam pengelolaan gambut. Apa sih yang paling diperlukan? Bantuan apa yang paling diperlukan? Itu tadi ada pertanyaan di situ. Ini saya baca dulu aja semuanya ya. Kemudian, has your community tried rewetting the peat? Any lessons learned? Apakah memang sudah dicoba untuk melakukan rewetting? Rewetting itu apa ya bahasa Indonesianya? Pembasahan, ya pembasahan kembali. Apakah sudah pernah digunakan teknologi itu dan apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari dari proses itu? Ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah para masyarakat merasa haknya untuk berkembang atau membangun terkekang oleh kebijakan moratorium? Ya, jadi ini saya bacakan dulu supaya Bapak Ibu meresapi dulu, nanti baru akan saya arahkan kepada siapa gitu ya. Bagaimana tanggapan masyarakat yang tinggal di kawasan gambut berperan sebagai potensi mitigasi perubahan iklim, namun kesejahteraannya masih rendah. Ya, bagaimana tanggapan Bapak gitu. Nah ini ada pertanyaan khusus untuk Pak Taman. Mohon dijelaskan jumlah dari masing-masing komposisi jika digunakan untuk 1 hektar lahan gambut. Jadi tadi pupuk kandangnya berapa, kapurnya berapa per hektar gitu Pak ya, itu nanti. Kemudian ada pertanyaan pada Ibu Emmanuela dan juga Pak Akhmad. What advice would you give to other tropical countries with large tropical peatlands like the Congo Basin? In those countries, peatlands are still mostly undisturbed. Ya, jadi kepada Ibu Shinta dan Pak Akhmad, nasihat apa yang bisa diberikan untuk negara-negara lain di mana negara-negara itu sebetulnya ternyata lahan gambutnya itu masih besar, kayak di negara Kongo. Negara Kongo itu peatlandnya apa lahan gambutnya masih banyak, masih luas dan masih belum terganggu. Jadi masih bagus, masih terjaga. Nah, untuk teman-teman dari negara Kongo ini, nasihat apa yang bisa dibagikan di sini?
Kemudian ada pertanyaan buat Pak Edi, ini saya cepat aja ya. What is the most lucrative egg product for you now planted derived from peatlands? Oke, jadi sebetulnya dalam kondisi sekarang ini, yang paling menguntungkan tuh ditanam di lahan gambut itu apa Pak? Apakah karet, apakah sawit, apakah berikan? Panen ikan, menjadi nelayan ikan, nanam jelutung, sebetulnya apa yang paling menguntungkan, terus Bapak memerlukan bantuan apa gitu. Nah yang terakhir, ini tulisannya agak kecil, ini nanti deh yang terakhir. Oke, jadi itu the type of questions yang telah disampaikan. Mungkin sekarang kita satu-satu dulu, ini ada pertanyaan yang memang mulai dari Kongo, jadi saya akan mulai dari situ. Ibu Namayanti, saya yes. Mohon maaf sekali harus interupsi sejenak saja. Oh, yeah. Waktu kita sangat terbatas, jadi okay. Kami menghimbau agar bisa menghimbau juga kepada panelis agar jawabannya kita persingkat, dipadatkan saja agar diskusi selanjutnya bisa berjalan dengan on time. Begitu yeah. Ya Bu, terima yeah, kasih. Betul, kita masih 15 menit ya. Iya, yeah, terima yeah. Kasih. Oke, jadi Pak Ahmad, ini ada Pak Taman, ada pertanyaan. Nasihat apa yang bisa dibagi bersama teman-teman dari Kongo? Terima kasih, Bu. Saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan tadi. Satu aja dulu, Pak. Ini. Ya, jadi ya. Nasihat untuk orang Kongo ini apa, Pak? Dia gambutnya masih bagus, Pak. Iya, terima kasih. Bagi orang Kongo itu saya kira enggak ada bedanya dengan orang di Indonesia. Semuanya sama. Cuma masalah hutan yang katanya di Kongo masih utuh, masih selamat, tidak rusak seperti yang ada di Indonesia. Saya mohon ya, ini sifatnya saran, juga bisa disebut permohonan. Tolong gambut yang masih utuh, tidak atau belum dirusak oleh tangan-tangan manusia, tolong selamatkan. Karena kayu, pohon, hutan, tidak di Kongo saja, tidak di Indonesia saja, tidak di negara mana saja, itu sebenarnya itulah pohon yang bisa menjadikan dunia itu layak huni, termasuk okay. Dihuni oleh manusia. Terima kasih Bapak. Jadi intinya pesannya adalah, nasihatnya adalah jaga. Ya jaga, diselamatkan. Jadi, diselamatkanlah ya. Kongo, jangan dirusak. Oke, terima jangan kasih Bapak. Ketik. Ya, silakan Ibu Sinta. Jadi dari saya adalah sangat penting untuk pemerintah sendiri, pemerintah dari negara Kongo untuk benar-benar mengerti pengelolaan gambut ini dan jangan membuat kebijakan yang sekira tidak berdasarkan praktek lapangan. Okay. Berdasarkan hanya perkiraan saja tetapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui benar-benar bahkan masyarakat yang ada di sana mungkin dilibatkan seperti itu dalam pengelolaan gambut itu dan berhati-hati dalam kebijakan. Itu okay. Itu dari saya. Penting sekali. Jadi nasihat untuk Kongo, berhati-hati dalam kebijakan, jangan membuat kebijakan tanpa mengikutsertakan masyarakat yeah. Yang hidup di yeah. Situ. Terima kasih sekali Ibu Sinta. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan, mungkin mau saya arahkan saja kepada Pak Agus ya. Apakah masyarakat ini merasa haknya untuk membangun ini terkekang dengan adanya kebijakan moratorium gambut? Itu tidak, Bu. Tidak keberatan. Malah dia merasa diuntungkan karena begini, dengan adanya perlindungan gambut itu, karena perkembangbiakan ikan itu akan lebih baik, Bu. Kalau dulu kan enggak ada bahasa perlindungan gambut yang sehingga ada sedikit kebakaran ataupun sengaja ataupun tidak disengaja dibiarkan aja lantaran kita tidak tahu menahu. Nah, jadi kalau sekarang ini kalau sudah tahu, mereka pada berhati-hati bahkan menjaga supaya tidak terbakar karena itu sangat berguna untuk perkembangbiakan ikan. Oke. Okay. Jadi di tahun ini perkembangbiakan ikan itu artinya berkembang, di tahun kemudian dia bisa panen yang cukup bagus lah untuk okay, di tahun terima depannya. Terima kasih Bapak. Begitu. Jadi maka Bapak itu merasa dengan adanya kebijakan pemerintah itu justru membantu. Ya, justru
justru membantu. Karena ikan bisa lagi dipanen dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin untuk Pak Edi ini ada pertanyaan yang terkait tadi yang bahasa Inggris ini ya. Jadi what kind of support? Jadi sebetulnya untuk apa yang bantuan apa yang diperlukan oleh Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang dijumpai di lahan gambut ini? Ya, terima kasih. Ya mungkin untuk apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu mungkin yang pertama ya kerjasama lah kan, antara pemerintah dengan masyarakat. Karena ya saya jelaskan dulu lah kalau di Oki ini kan kebetulan di Provinsi Sumsel ini yang terbesar gambut lah. Nah gambut itu kan sudah rusak kalau di Oki ini karena di situ dulu HPH, diberikan izin kepada HPH. Nah artinya gambut di Perigi dan di Oki ini harus diselamatkan, artinya harus dihijaukan, direstorasi kan gitu kan, dipulihkan gitu kan. Nah artinya di sini kami butuh kerjasama, bantuan dari pihak-pihak kan gitu kan, untuk bagaimana kerjasamanya itu untuk menanam atau mengelola lahan gambut ini. Nah selama ini kan kesalahan-kesalahan ini ya itu tidak kerjasama. Tidak kerjasama dengan masyarakat. Artinya masyarakat pribumi itu dikucilkan gitu kan oleh pemerintah dan oleh korporasi lah gitu. Nah, ke depannya nanti kita butuh bantuan-bantuan kerjasama bagaimana nanti supaya gambut ini tidak terbakar gitu kan. Bantuan kerjasama Pak ya. Bantuan kerjasama juga bukan maksudnya teknologi uang ya. Atau apa nih, tenaga kerja atau apa nih, bantuan? Jadi apa? Kami itu butuh teknologi ya juga, dan juga butuh mungkin gambutnya butuh juga biaya kan gitu kan, pemodalan. Okay. Nah, mungkin gitu. Teknologi dan uang gitulah Pak ya. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi itu ada beberapa jawaban tadi ya. Sudah ini. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh beberapa. Ini sebetulnya lebih terkait pada jenis-jenis tanaman apa toh yang paling menguntungkan untuk ditanam di daerah gambut? Mungkin untuk pertanyaan ini saya mau minta Pak Taman dan juga Pak Agus ya, pertanyaan yang sama. Yang paling menguntungkan berdasarkan pengalaman Bapak untuk nanam di gambut itu apa Pak? Yang paling mendatangkan biaya besar, keuntungan besar. Ini, kita masalah kata-kata untung Bu ya, itu untung menurut matematika atau untung menurut lingkungan. Luar biasa nih Bapak ini, nah, tepuk tangan menurut, ini Bapak ya. Terima kasih. Kalau untung itu dihitung secara matematika Bu ya, itu kita cermati dulu masalah pasar. Oke, Pak bisa dipersingkat enggak Pak? Soalnya bisa. Waktunya ya. Nah kemudian kalau yang dimaksud untung itu ada hubungannya dengan lingkungan, ya itu kita tanam kayu yang ramah lingkungan atau tak dicampur dengan tanaman pertanian yang namanya agroforestry, ayo kita budayakan bersama. Oke, agroforestry Pak ya. Agroforestry. Ini dampingannya ikraf mungkin ya, dari tadi ngomongnya agroforestry. Bagus, oke. Jadi agroforestry yang menguntungkan ya Pak ya. Oke, matur nuwun Bapak. Niki saking ngawi. Kepada moderator dan para panelis, sekedar mengingatkan waktu kita tinggal 3 menit. Yes, terima kasih. Saya tahu. Penutup, Bapak, menurut Bapak yang paling menguntungkan apa? Ya paling tidak kita mengkaji dulu bibit-bibit lokal yang ada di desa saya. Iya. Karena kalau tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi di situ, tanaman tidak akan bisa tumbuh. Oke. Nah itu, jadi kita perlu ke lapangan dulu yang mana lebih bagus ditanam, yang lebih cepat tumbuhnya. Iya. Nah itulah yang kita ambil, yang kita tanam nanti. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang paling menguntungkan? Ada Pak, ada Bu, ini ada berapa macam pohon. Satu aja? Kalau disuruh milih satu Bapak nanam apa? Kayu jabon. Kayu jabon, oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi waktunya sudah habis. Mungkin tidak perlu dibuat conclusion ya, karena ini kan sebetulnya kita mendengar, we are listening ya. Jadi mungkin izinkan saya untuk switch lagi ke dalam bahasa Inggris. So ladies and gentlemen, we have all heard today in this session the experiences, the
the experiences of people who are living in the ground, who are day to day living in the peatland, and we have today we learned a lot about the experiences of the farmers and also Ibu Shinta. And Ibu Shinta, I think you have touched the heart of us all with the experiences, and we hope that in the future the peatland will be conserved and that Indonesia will be able to overcome the problems that we have been facing for some time now. So in this occasion, we would like to thank CIFOR for making this happen, and we would like to thank all of you for being here and for being a wonderful audience. And hopefully what we have heard today in this session will be of use to you and to everyone in the world. Thank you so much. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.